Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Aku Radiran di UKG melaporkan langsung dari Jerman. Gelap ya pak. Aduh, maafkan hiraukan rambutku yang realita kenyataan ini. Aku karena kita ya boleh dibilang di Jerman kan lagi semi lockdown ya, jadi nggak bisa pergi belanja. Dan beberapa hari yang lalu aku pengen punya celana baru, maksudnya pengen ganti-ganti celananya, jadi pengen beli gitu kan, tapi kan nggak bisa beli. Jadi aku pesan online dari About You gitu, jadi kayak ada website untuk beli baju-baju online yang lagi sale macam-macam lah di masa-masa karantina seperti ini, mereka sale habis-habisan, jadi aku beli. Nah, tadi itu ada tukang pos, udah nganter. Dan tahu sendiri kan, jadi kita nggak perlu ketemu sama tukang posnya. Jadi tukang posnya bel, terus biasanya paketnya ditaruh di luar. Karena kita nggak boleh bersentuhan lagi dan nggak boleh ketemu sama tukang pos gitu kan. Jadi biasanya tukang posnya tuh suka ngebel, kalaupun kita buka pintu dia langsung bilang, ini ya paket kalian gitu, dikasih dari jarak jauh. Yang tadi aku sengaja nggak buka pintu, jadi dia pergi dulu. Dan sekarang aku mau buka pintu, mau ngambil paketannya. Itu sih kayaknya paketan aku, bro. Karena dari email udah dibilang akan dikirim hari ini. Jadi aku sengaja dah nunggu. Tadang! Itu dia paketnya, kalian bisa lihat. Aku akan ambil. Ini dia paketnya. Nah, tunggu aku buka pintu dulu. Tada! Dari About You. Jadi ini tuh celana ya, Wak. Dari yang tadinya mau beli ke outlet tapi nggak bisa kan, karena tutup. Mau beli ke toko-toko juga nggak ada kan. Jadi yaudah, kita pesan online aja ya, Wak. Kalau gitu kita mau buka deh. Mau lihat sama kalian. Nah, jadi ini aktivitas kita di rumah. Aku tadi sambil beresin rumah, kita sambil bikin makan siang buat dia tuh, roti. Roti bakar ya, Wak. Roti panggang gitu loh, tuh. Jadi, Tuta kan home office, jadi dia kerjanya di rumah. Dan dia harus bikin sarapan sendiri, makan siang, makan malam. Dan aku hari ini kerja, jadi aku nanti makannya di kerjaan aja. Nah, inilah aktivitas di rumah. Ausgang beschränkung alias semi lockdown. Kayaknya kalau gitu. Half lockdown ya kan, semi lockdown. Jadi kita mau buka ini ya teman-teman ya, mau lihat ini seperti apa. Ya, nah kalau gitu aku akan buka dan akan tunjukin sama kalian. Nah teman-teman, nggak bisa lihat aku, bisa ya? Ini akan aku buka. Aku bukanya hati-hati karena siapa tahu nggak cocok. Jadi aku bisa restore, bisa balikin. Jadi mereka tulis di sini, open here. Nah, jadi harus hati-hati. Ikutin cara bukanya mereka. Karena bisa di selasi ban lagi, di lem lagi, dan bisa dikirim lagi. Jadi ini itu aku dan datangnya dari kota Nürnberg. So, isinya About You, biasalah ya mereka bikin iklan-iklan nggak menentu. Nah, ini dia surat returnnya. Jadi kalau mau dikembaliin, dibungkus dan ditempelin surat kembaliannya ke kota Nürnberg juga. Dan kembalinya itu gratis ya, karena kalau retur itu berarti nggak harus bayar. Jadi returnya ini harus dilengketin lagi di bagian alamat aku, digantiin sama alamat retur, terus dikirim, gratis deh. Mereka kasih apa? Mereka kasih hadiah skincare for men. Men best friend, ini kayak hadiah dari si bulldog ini ya. Tapi masa ini anjing? Bulldog first aid manner. Itu sih Fumano Lenses nih. Nama bulldog Abadesis Fumana. Jadi namanya bulldog tapi ini ternyata untuk laki-laki ya. Skincare for men. Tuh, hadiah gitu lah. Nah, ini aku pesen 3 celana Howl. Celana yang udah pengen banget sebenarnya aku punya. Nah, aku akan buka. Satu akan aku
Tunjukin. Ta-da! Cheers. So, ini dia. Jadi, ntar aku akan tunjukin begini biar terang. Tuh. Celananya, jadi kayak celana jogging hose gitu, kayak celana jogging, tapi pakai beginian. Terus dari kemarin pengen banget punya celana begini. Cari selalu harganya mahal-mahal, ini kebetulan lagi diskon. Nanti akan aku pakai di atas, aku tunjukin sama kalian ya. Ini yang pertama. Yang kedua. Sama juga. Jadi celana warna biru dongker gitu dan ada talinya. Nah, ini kemarin harganya berapa ya, Wak? Aku lupa nih. Kali ada harganya di sini? Nggak ada, Wak. Pokoknya 30 euroan deh kalau nggak salah. Karena mereka lagi diskon. Jadi kalau nggak salah 30-35 gitu deh. Pokoknya ini 3 biji tuh cuma kena 100 berapa ya? Nggak sampai 110 euro. Nah ini satu lagi. Nah. Tuh. Aku akan biarkan ya. Akan aku coba ini. Ya udah. Nah, ini celana yang pertama. Celananya aja ya ditunjukin ya. So, ini ukurannya pas banget. Karet gitu. Jadi kayak celana jogging tapi karet dan bawahnya juga aku suka lancip. Jadi cocok banget pakai kemeja, terus pakai gini ya, kayak celana tuh. Bagus, keren, cukup muat lagi, maksudnya nggak kegedean, nggak kekecilan, ukuran aku banget, pas banget belinya. Nah ini satu ya kan. Ayo kalian suka yang mana nanti ya. Ini nomor 1. Sedang. Dude. Hiraukan di situ ada sandal manja chef. Takitu kasita. So ini yang nomor 1 ya teman-teman ya. Suka aku manja. Yuk kita pakai yang nomor 2. Nah, ini yang nomor 2. Hiraukan perutku yang seksi. Ini nomor 2, ini warnanya kalem. Bahannya bagus banget, lembut. Dan ini tuh kayak celana rumahan ya, jadi celana jogging namanya kalau di Jerman. Tapi yang keren gitu, karena aku punya jogging itu yang dipakai di rumah, yang biasa kalian lihat di vlog. Kalau aku lagi nge-vlog di rumah, aku biasanya pakai jogging rumahan. Dan itu nggak mungkin dipakai untuk pergi-pergi ya. Karena orang kalau pergi pakai jogging hose yang seperti itu keluar rumah, orang pada ngeliatin gitu. Itu kan untuk di rumah. Jadi harus beli jogging yang keren gitu, yang ngetrend. Dan pengen banget punya jogging yang bagus. Kalau ceweknya bilang sih jegging ya. Jeans, legging gitu. Nah ini yang versi cowok. Ini versi kedua. Warnanya aku pasang lampu deh. Biar agak terang dikit gitu. Ya kan? Oh ya ini. Kebetulan ini ruang baju, tapi ini belum jadi dan situ mau kasih apa lemari gantungan manjalita dan di sini juga ada lemari lagi dan nanti di sini juga mau pasang apalah gitu lah. Oh ya pi begitulah. Tuh ini yang kedua gimana? Aku juga suka sih agak kendor gitu jadi kalau pakai kemeja keren ya.
Tuh. Gemerana, bagus bagus. Keren, Bo. Ini ih. Cowok kali Eke ya kalau pakai kemeja. Terus wes pergi jalan AC. Nah, kita pakai yang ketiga biar tahu perbandingannya. Nah, ini yang ketiga. Ini yang ketiga sih kayak jeans biasa ya, jadi chino biasa gitu, namanya chino, celana chino, jadi kain-kainnya kain katun dan pakai resleting juga. Ini ada resletingnya. Ini kalian bisa lihat ada resleting dan ada tapi ada beginiannya. Dan ukurannya sih pas, tapi emang aku pintar banget beli ya, karena aku udah tahu ukuranku berapa, jadi aku tahu ukuran pinggang dan ukuran panjang. Jadi aku ukuran pinggang itu 30. Ini 30 dan aku panjangnya itu 32. Jadi aku kalau beli celana pasti yang ukuran 30 32 gitu, dan aku udah tahu. Dan biasanya enggak pernah salah ya kalau ukurannya 30 32. Jadi pas banget panjangnya, karena aku enggak suka kalau dia terlalu panjang. Tapi aku lebih suka kalau dia agak, kalau pakai sepatu jadi kelihatan gitu loh mata kakinya. So. Ini yang celana nomor 3. Suka semua sih. Tadi aku udah cek harganya, ternyata aku benar. Jadi 33 euro. Jadi yang ini 33, yang itu 32, yang satunya lagi cuma 29. Jadi 3, pokoknya di bawah 35 euro. Memang benar, karena mereka diskon. Tadinya harganya hampir 100-an lebih, tapi karena mereka lagi diskon dan aku juga dapat diskonan gitu karena aku anggota dari About You, karena sering pesen, jadi mereka sering kasih majalah gitu dan di dalamnya ada diskon 20%, diskon 30%, dan kemarin tuh kalau nggak salah hampir diskon 70% ya celananya. Jadi dari harga hampir 100-an di diskon sama mereka, terus aku pakai diskonan yang dari katalog lagi, jadi 3 celana cuma 198 atau 99 ya. Pokoknya 100 deh. Jadi 3 celana itu 100 gitu kira-kira. Berarti 100 bagi 3 itu berarti 30-an ya. Karena kan harganya agak beda-beda, tapi setelah didiskon. Dan aku enggak tahu bonnya di mana. Karena belinya udah dari beberapa hari yang lalu, jadi bonnya di email kali ya. Nah, itu dia karena lagi lockdown itu, jadi kiriman juga datangnya terlambat. Nah, jadi gimana kalian? Aduh, tuh. Ya kan yang nanyain kakak pakai kamera apa? Ini aku pakai kamera Canon G7X Mark II. Kalian bisa beli di Shopee atau Lazada juga. Dan linknya ada di deskripsi box yang mau beli ya. Tuh. Yaudah. Nah, kalian kasih komen dong celana mana yang kalian suka. Kalau kalian jadi aku, aku suka tiga-tiganya. 1, 2, 3. Tapi kalau kalian jadi aku, kalian pilih yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tadi nomor 1 yang ini aku tunjukin lagi ya. Nomor 1 yang cerah. Buram-buram kameraku. Sabar. Fokus. Tuh. Ya kan? Nomor 2 yang ini, yang biru garis-garis, dan nomor 3 yang biru biasa aja. Aku ambil tiga-tiganya, nggak akan aku balikan, dan aku mau cuci mereka ini biar bisa dipakai. Keren. Yaudah teman-teman, gitu aja sih shopping haul di semi-semi lockdown di Jerman. Semoga kalian suka. Dan bukan mau pamer, bukan mau ria, tapi hanya mau berbagi kebahagiaan aja. Aku Rangga, Rani Mukherjee, melaporkan langsung dari Jerman. Terima kasih. Ciao.